Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Lovita Channel. Jadi di video kali ini saya akan memberikan updatean game turbo terbaru di Xiaomi ya, yaitu versi 6.04 ya guys. Ini adalah versi yang paling baru ya untuk game turbo. Oke, jadi di sini ada beberapa setelan yang baru ya guys. Contohnya di mode performan ya. Nah jadi di sini ada Mi Speed Boost WiFi ya guys. Di sini tujuannya adalah untuk teman-teman yang main game menggunakan WiFi dari Redmi atau hotspot dari handphone Xiaomi ya. Jadi di sini dipercepat menjadi 20% ya guys. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya menggunakan hotspot dari Redmi itu pingnya hijau merah ya, ketika lagi main ML ini dikasih ya guys fiturnya untuk mempercepat ya atau memperlancar untuk jaringan hotspot ya. Soalnya di sini ada performance optimization yang ditambahkan ya guys. Jadi ini untuk meningkatkan CPU teman-teman ya ketika lagi bermain game ya guys. Nah jadi ini ada fungsinya juga buat mengatasi frame atau lag ya di dalam game teman-teman. Soalnya di sini untuk bandwidth priority di sini adalah fitur lama juga ya guys. Nah jadi buat teman-teman yang nggak ngaktifkan mungkin nggak tahu juga ya fungsi dari bandwidth priority ini. Jadi bandwidth priority ini memberikan full buat game kita ya, jadi jaringannya itu di support full untuk game kita ya guys. Nah ini ya guys, dan di sini untuk setelan teman-teman samakan aja ya. Okay, jadi di sini kita masuk aja ke dalam gamenya. Okay, jadi kita sudah masuk ke dalam gamenya ya. Nah jadi seperti biasa untuk mengaktifkan pintasan game turbonya di sini teman-teman swipe dari kiri ke kanan ya guys. Nah jadi seperti ini ya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat ini yang game turbo versi terbaru ya guys. Jadi dia urutannya tuh kayak memanjang ke bawah ya, bukan di atas lagi ya guys. Nah jadi di sini banyak juga pintasan yang dikasihnya. Contohnya di sini buat teman-teman juga bisa menambahkan pintasan lainnya untuk floating windows ya guys di sini. Nah jadi di sini ada game PUBG juga ya untuk shortcutnya. Terus di sini ada WhatsApp GB ya guys di sini. Jadi banyak lagi ya buat teman-teman tambahkan ya guys. Oke, jadi di sini kita lihat dulu ya untuk di bagian di sini ya guys. Jadi di sini modian performa di sini adalah meningkatkan GPU teman-teman ya. Tentunya di sini untuk baterai juga bakal cepat habis juga ya guys kalau teman-teman menggunakan mode performan ya. Nah, jadi untuk fitur yang lainnya sama aja guys dengan yang lama, karena di sini cuma dirubah bentuk ikonnya aja ya. Sebenarnya di sini untuk timer di sini juga fitur baru ya guys untuk timer ini. Di sini tujuannya mungkin untuk mengatur jam bermain teman-teman ya. Contohnya teman-teman ingin bermain game itu cuma 1 jam gitu kan. Jadi di sini bisa teman-teman atur ya, mengingatkan kita berapa lama ya guys kita bermain ya. Nah jadi seperti itu guys. Jadi untuk mematikan di sini teman-teman klik lagi timer ini ya. Oke, jadi buat teman-teman kalau ingin download silahkan download aja di link deskripsi ya. Di situ sudah saya sertakan untuk link download securitynya guys. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video tutorial kita seputar informasian seputar game turbo ya guys. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel ini agar channel ini tetap semangat bikin konten seputar handphone Xiaomi ya guys. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita berjumpa di video selanjutnya. Thank you.